Dalam sebuah unggahan Instagramnya, Ivan Gunawan Jumat 9 Agustus tahun 2024, tertulis ucapan makan malam bersama keluarga besar kumis mega bintang Indonesia MMBA dan memberikan restu kepada Nadia Koah menuju langkah barunya. Unggahan Instagram Ivan Gunawan tersebut banyak mendapatkan komentar positif dari netizen dan PR Pageant Lovers Indonesia yang mendukung Nadia Koah menuju Miss Universe Indonesia ke-2024. Oke, konsepnya dinner with the president ya. Oke, you winner. You winner. You winner. Winner. You unplaced. Hello. Aduh, expired. Okay. Unplaced. You winner of course. Winner. Okay. You unplaced. Ini Miss Universe kita. Gemuruh dong. Amin ya Beb. Amin, 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 amin. Mereka meminta untuk Nadia Koah kembali mengikuti ajang Miss Universe Indonesia 2024 karena kualitas Nadia Koah layak untuk ditunjukkan di panggung Miss Universe. Nadia Koah pernah mewakili Indonesia di kompetisi internasional yakni Miss Fish of Humanity dan menjadi pemenang di kontes kecantikan tersebut. Tahun ini, dengan usianya yang sudah cukup matang dan pengalamannya dari kompetisi sebelumnya yang cukup mumpuni, admin berharap Nadia Koah bisa mengembalikan masa kejayaan Indonesia di ajang Miss Universe setelah 2 tahun tertidur lelap.